pergi ke sekolah? Bangunnya subuh, itu mandi, sudah mandi siap-siap memakai baju, siap-siap pergi sekolah. Di jalan, karena jalannya kondisinya sulit, ada nggak pernah ketemu binatang buas atau babi? Pernah bertemu babi. Babi di jalan? Iya. Jadi ketika pergi sekolah, Fadli sendirian? Ada, berdua sama adik. Sama adik? Orang tua apa kerjanya? Petani. Petani. Orang tuanya kondisi ekonominya bagaimana, Pak? Orang tuanya kondisi ekonominya, kehidupannya dia bertani. Dia bertani serabutan. Kondisi rumahnya, Pak? Kondisi rumahnya sekarang dia tinggal sama... tinggal di rumah neneknya. Rumah permanen, Pak? Rumah papan. Terus dari sisi akademik, Fadli ini gimana di sekolah, Pak? Alhamdulillah, Fadli sekarang masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Jadi dia walaupun berjalan kaki, jadi yang dilewatinya itu memang rimba gitu, Pak, ya? Ya, akses hutan gitu, melalui ladang-ladang orang, bukit gitu. Jalannya susah, licin, kalau hari hujan licin. Itu yang kita satu sama Fadli ini, sampai di sekolah dia tetap bersih, sepatunya bersih, pakaiannya rapi gitu. Kadang malah melebihi anak yang lain gitu, yang tinggalnya di sekolah ini. Walaupun dia tinggal di bukit dengan situasi jalan yang seperti itu, tapi dia tetap bersih, rapi. Itu yang kita salut dari anak ini.